bahan-bahan yang kita gunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, 1 keping CD bekas atau DVD bekas yang ada di rumah kalian. Kemudian gunting. Lalu kalian membutuhkan pensil ataupun ballpoint dan juga spidol marker. Setelah itu pensil warna atau krayon. Kemudian lem, kalian bisa menggunakan lem apa saja. Penggaris. Dan yang terakhir adalah 1 lembar kertas polos. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita membuat lingkaran menggunakan keping CD yang sudah kalian siapkan. Kita membuat lingkaran, baik lingkaran luarnya ataupun lingkaran yang ada di dalam CD. Nah, seperti ini contohnya. Nah, setelah itu kita akan arsir lingkaran ini menjadi 7 kuadran atau 7 zona. Menggunakan penggaris, kalian bagi menjadi 7 zona. Nah, 7 zona ini nanti yang akan menjadi 7 zona warna pada cakram Newton. Mejiku Hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ada 7 komponen warna pada cakram Newton. Sehingga kita harus membaginya menjadi 7 zona, seperti ini. Nah, kemudian kita mengguntingnya menurut atau sesuai dengan pola dari lingkaran luarnya. Kita gunting mengikuti garis lingkarannya. Nah, seperti ini, seperti pada contoh. Setelah kalian selesai menggunting, maka proses pewarnaan bisa berlangsung. Jangan lupa untuk melipatnya terlebih dahulu menjadi 4 bagian, sehingga kalian bisa menggunting lingkaran bagian dalam seperti ini. Setelah itu kita ambil warna merah untuk zona pertama. Warnai zona pertama dengan warna merah. Zona kedua dengan warna jingga atau orange. Kemudian zona ketiga dengan warna kuning. Kita warnai secara merata ya. Zona keempat warna hijau. Zona kelima warna biru. Zona keenam warna nila. Dan zona terakhir atau zona ketujuh kita isi dengan warna ungu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Setelah kertas tersebut menjadi 7 zona warna Mejiku Hibiniu, kita siapkan keping CD, lalu kita akan tempelkan kertas tersebut di atas permukaan CD. Jadi CD yang ada covernya, yang ada tulisannya, kita akan tindih menggunakan kertas tersebut yang sudah kalian warnai. Jangan lupa untuk diberi lem terlebih dahulu. Lalu kita tempelkan di atas permukaan keping CD. Nah, dari sini kita bisa memainkannya seperti gasing. Nah, caranya adalah dengan menggunakan ini spidol marker ya. Kita masukkan ke dalam lubang lalu kita putar. Nah, bisa berputar kan seperti gasing. Sekarang kita lihat warnanya. Ketika diputar, bagaimana warna yang dihasilkan? Ternyata warna-warna tersebut
berubah menjadi warna putih, terlihat seperti warna putih. Coba perhatikan. Nah, seperti ini. Terlihat seperti warna putih ya, karena putarannya sangat cepat. Kita putar lagi. Nah, karena gerakannya cepat, warna-warna tersebut menyatu.